Ya pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Rorol Nuli Kurniasi Kauri mengimbau kepada para orang tua murid dan guru-guru yang ada di sekolah untuk dapat mengingatkan para murid-muridnya agar tidak salah dalam pergaulan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Rorol Nuli Kurniasi Kauri mengimbau para orang tua dan guru untuk dapat terus mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasi Kauri menuturkan bahwa orang tua dan guru-guru harus bisa memperhatikan anak-anak muridnya agar tidak terlibat dalam kenakalan remaja saat ini. Kenakalan remaja dan pergaulan bebas ini menurutnya terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap anak-anak sehingga menyebabkan masuknya pengaruh negatif kepada mereka. Untuk kita yang mempunyai anak-anak muda-muda, diharapkan kepada orang tua tentu saja tidak hanya di rumah saja tapi di sekolah juga, orang tua wali kelas, orang tua murid saling mengingatkan dan menjaga anak-anaknya di dalam pergaulan baik di sekolah maupun di luaran agar diperhatikan. Artinya kegiatan-kegiatan anak-anak itu jam-jam normal di bawah jam 10, jam 11 itu anak-anak kita jaga bersama untuk tidak berkegiatan di luar. Maraknya kenakalan remaja saat ini di Kota Jambi dinilai banyak disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya sehingga anak-anak dapat dengan mudah terjerumus kepada pergaulan bebas. Sandi, JEK TV, melaporkan.